Assalamualaikum teman-teman. Jadi sekarang saya lagi berada di loket bus PT Bintang Utara Putra. Bintang Utara Putra ini melayani trayek Medan Dumai, Medan Pekanbaru, dan trayek-trayek lainnya ya. Bisa teman-teman lihat di spanduk yang dipasang di loket PT Bintang Utara Putra. Oke teman-teman, jadi saya kemari ingin melihat bus Bintang Utara Putra yang baru rilis teman-teman. Ini baru rilis beberapa hari yang lalu dari Karoseri Adi Putro. Ini merupakan jet bus 5 UHD pertama katanya ya di Indonesia, bahkan di dunia katanya teman-teman ya. Ini jet bus 5 UHD pertama punya PT Bintang Utara Putra. Jadi ini lagi proses pemasangan tameng ya teman-teman. Jadi rata-rata bus Sumatera itu memang menggunakan tameng untuk menghindari tangan-tangan jahil di lintasannya. Asli teman-teman, keren kali tampilannya. Ini bagian depan penampilan ya, penampilan jet bus 5 UHD milik PT Bintang Utara Putra. Asli keren kali teman-teman ya. Bang. Kapan nyampe nih bang, kemari bang? Kemarin? Ya kemarin malam. Mantap ya. Pertama nih di Indonesia bang. Nih kita lihat tampilan bagian samping kiri teman-teman ya. Jadi bus Bintang Utara jet bus 5 UHD ini menggunakan chassis Volvo B11R 450 HP ya. Dan menggunakan dan dibuat napinnya, nama napinnya Pandu ya teman-teman ya. Napin Pandu lah.
Ini tameng bagian bawahnya sudah terpasang teman-teman. Ini tinggal masang yang bagian atasnya ya, yang dobelnya ini, yang kaca dobelnya nih yang atas. Ini masang tamengnya juga harus ekstra hati-hati teman-teman, karena salah sedikit bisa kena kaca ya kan, pecah pula nanti kacanya. Ini bintang utara gerak cepat ya teman-teman ya, begitu nyampe unitnya pasang temeng dan kemungkinan dalam waktu dekat akan mengisi trayek mana nih kira-kira ya, Medan Dumai atau Medan Pekanbaru nanti ya. Untuk model bagasinya seperti ini teman-teman, tinggi sekali bagasinya nih. Nah. Nah jadi untuk dudukan temengnya itu udah di apa kian ya, udah di bor kian, tinggal itunya aja, tinggal masang tamengnya aja itu. Nah. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video kita di loket Bintang Utara ini, Bintang Utara Putra ya.
Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share videonya agar teman-teman yang lain bisa kenal sama channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.